Film pendek ini dibikin buat ngingetin kalian semua bahwa masa yang paling indah itu emang bener adanya cuma di SMA. Thank you.
kesan ibu terhadap kelas 12 yang sekarang tahun pelajaran 2014-2015 itu ya masih dibilang anak-anak yang di mata ibu pribadi adalah anak-anak yang baik. Walaupun mungkin ada melakukan hal-hal yang sifatnya bisa dibilang mengganggu kegiatan sekolah, tapi itu masih ibu anggap masih yang kenakalan remaja, karena ibu tahu bagaimana seusia mereka memang untuk melakukan hal-hal keingintahuan itu memang lebih besar. Pandangan ibu sih terhadap mereka sama ya, ini pandangan baik itu untuk jurusan IPA atau IPS, karena jurusan IPA dan IPS itu tidak ada bedanya. Jadi mungkin banyak orang yang mengatakan bahwa anak IPA mungkin adalah kumpulan anak-anak yang pintar, kemudian anak IPA adalah kumpulan anak yang sisanya, itu sebetulnya adalah pendapat yang salah. Karena untuk masuk jurusan itu adalah pilihan mereka. Jadi kalau mereka nanti, karena untuk memilih jurusan itu adalah orientasinya adalah ke masa depan. Jadi nanti kalau mereka pinginnya memang kuliah ngambil jurusan IPS, ya tentu mereka masuk IPS. Jadi pandangan ibu ya, untuk yang kelas 12 jangan ada ini ya, maksudnya ada anggapan oh aku anak IPA lebih ini dibanding anak IPS. Tidak, di mata kami mereka adalah sama, sama-sama perlu bimbingan dan arahan dari kami sebagai pendidik di sekolah. Untuk pesannya, jika memang nanti mereka meninggalkan sekolah ini, ya harapannya mereka harus lebih baik lagi. Karena kita di sekolah sudah mencoba mendidik mereka, sudah mencoba mengarahkan mereka selama 3 tahun, ya tentunya mereka harus lebih baik lagi. Karena ketika mereka meninggalkan sekolah, mereka sudah harus masuk masuki tahap ke masa depan mereka. Jadi tentunya mereka harus lebih baik lagi. Dan doa kami, doa saya dan teman-teman para pendidik yang lain, Bapak Ibu Guru, itu selalu mendoakan buat anak-anak kelas 12 adalah doa yang terbaik. Masa depan mereka adalah masa depan yang terbaik, karena kebahagiaan mereka adalah juga kebahagiaan kami para pendidik di sekolah. Kalian pernah mikir gak sih, kalau 3 tahun itu terasa cepet banget? Sekolah itu terus terang membosankan. Tapi ada satu alasan, kenapa aku selalu sering datang ke sana. Apalagi kalau bukan teman-teman. Aku bisa teman-teman baru nanti di perguruan tinggi. Tetapi banyak kenangan bersama kalian yang gak mungkin aku lupakan. Aku bangga menjadi bagian dari angkatan ini. Tapi ada satu hal yang aku nyesel. Aku nyesel pernah bilang bosen. Bosen ketemu guru dan ketemu teman-teman tiap hari di sekolah. Karena sekarang aku baru sadar, lusa dan seterusnya kita bakal jarang banget ketemu. Kalau kalian bisa peluk teman dan guru kalian sekarang, peluklah. Karena ingat, 3 tahun itu singkat. Apalagi satu malam. Tapi ini bukanlah yang terakhir. Karena mungkin saja 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, ataupun 20 tahun kemudian, kita bakalan ketemu lagi. Makasih banyak ya teman-teman untuk 3 tahunnya.